Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait cincin Saturnus memanaskan atmosfernya tertangkap oleh teleskop Hubble NASA. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Planet Saturnus mudah dikenali karena sistem cincinnya yang mewah yang dapat dengan mudah dilihat melalui teleskop kecil. Para astronom sekarang menemukan bahwa cincin itu tidak setenang kelihatannya. Hujan partikel es mempengaruhi cuaca planet raksasa itu. Dibutuhkan pengamatan Saturnus dari ESA atau NASA Hubble Space Telescope dan pensiunan NASA ESA atau ASI Cassini Probe, selain pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 dan pensiunan misi penjelajah ultraviolet internasional untuk menyatukan semuanya. Buktinya adalah kelebihan radiasi ultraviolet terlihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer Saturnus. Penjelasan yang paling masuk akal adalah pemanasan yang disebabkan oleh partikel cincin es yang menghujani atmosfer Saturnus. Hujan ini bisa disebabkan oleh dampak mikrometeoroid, pengeboman partikel angin matahari, radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang mengambil debu bermuatan listrik. Sebuah studi baru mengumpulkan pengamatan arsip ultraviolet light atau UV dari 4 misi luar angkasa yang mempelajari Saturnus. Ini termasuk pengamatan dari 2 wahana Voyager yang terbang melewati Saturnus pada tahun 1980-an dan mengukur kelebihan ultraviolet pada saat itu. Para astronom menolak pengukuran tersebut sebagai gangguan pada detektor. Misi Cassini yang tiba di Saturnus pada tahun 2004 juga mengumpulkan data ultraviolet di atmosfer selama beberapa tahun, dan data tambahan berasal dari penjelajah ultraviolet internasional yang diluncurkan pada tahun 1970-an dan dari Hubble. Tapi pernyataan yang tersisa adalah apakah semua data bisa ilusi atau justru mencerminkan fenomena yang sebenarnya di Saturnus. Dengan menyatukan semua data beragam dan mengkalibrasinya, ditentukan bahwa tidak ada perbedaan musiman pada tingkat radiasi ultraviolet. Interaksi tak terduga antara cincin dan atmosfer bagian atas sekarang sedang diselidiki secara mendalam untuk menentukan alat diagnostik baru untuk memperkirakan jika eksoplanet yang jauh telah diperluas sistem cincin mirip Saturnus. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Hubble menemukan cincin Saturnus memanaskan atmosfernya. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.